Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil perolehan sementara medali SEA Games 2022 Minggu 15 Mei 2022 hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Klasemen sementara perolehan medali SEA Games tahun 2022. Vietnam di peringkat pertama dengan koleksi 39 emas, 30 perak, dan 28 perunggu. Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 14 emas, 14 perak, dan 29 perunggu. Indonesia di peringkat ketiga dengan koleksi 13 emas, 17 perak, dan 8 perunggu. Malaysia di peringkat keempat dengan koleksi 13 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Filipina di peringkat kelima dengan koleksi 12 emas, 18 perak, dan 22 perunggu. Singapura di peringkat keenam dengan koleksi 9 emas, 10 perak, dan 13 perunggu. Sementara di peringkat ketujuh, Myanmar dengan koleksi 3 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Kamboja di peringkat ke-8 dengan koleksi 1 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Brunei di peringkat ke-9 dengan koleksi 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Laos di peringkat ke-10 dengan koleksi 1 perak dan 4 perunggu. Daftar medali Indonesia di SEA Games tahun 2022. Rowing 8 emas, 6 perak. Kickboxing 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Wushu 1 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Pencak silat 1 emas dan 2 perak. Senam artistik 1 emas. Atletik 2 perak dan 1 perunggu. Triathlon 1 perak dan 1 perunggu. Renang 2 perunggu. Basket 1 perunggu. Dan terakhir jujitsu 1 perunggu. Itulah klasemen sementara perolehan medali SEA Games tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.